Terlihat pejuang Palestina Brigade Al-Qassam melakukan perlawanan sengit kepada tentara Israel atau IDF di barat laut Beit Lahia, wilayah utara Gaza. Dalam bentrokan tersebut, dikabarkan Mujahidin Al-Qassam berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan Zionis Israel, mulai dari tank, kendaraan pembawa personel hingga bulldozer yang berusaha masuk ke Gaza. Brigade Al-Qassam pada Selasa lalu kembali mengumumkan kemenangannya di medan perang dan penyerangan dilakukan menggunakan roket Yasin 105. Terlihat Mujahidin Al-Qassam menguasai jalannya pertempuran dan membuat tentara IDF kewalahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa 7 November lalu mengumumkan bahwa jumlah korban agresi pendudukan Israel yang masih berlangsung di jalur Gaza dan tepi barat menjadi 10.460 orang syahid dan 27.000 orang dengan luka-luka. Kementerian Kesehatan memaparkan korban di Gaza yang syahid terdapat 4.237 anak-anak, 2.719 perempuan, dan 631 lansia. Sedangkan jumlah orang yang hilang mencapai sekitar 2.350 warga, termasuk lebih dari 1.300 anak-anak.